Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel aku, Sakia Zahra. Kali ini aku ingin mengajak kalian ke swimming pool atau kolam renang yang ada di Kota Bogor. Namanya adalah Waterpark SKI Tajur. Tiket masuk ke Waterpark SKI Tajur ini adalah Rp50.000. Di sebelah sini ada area parkir motor dan juga mobil. Nah, ini kita lihat pemandangan dari atas dulu ya. Jadi area kolam renangnya di bawah. Oke, kita lanjut jalan. Ini kita sedang berada di rooftop. Di sini ada musola ya. Lalu di sebelahnya ada tempat penyewaan ban dengan harga untuk yang double itu Rp20.000 dan yang single Rp15.000. Oke, langsung yuk kita nyebur. Di Waterpark SKI Bogor ini tersedia 4 kolam renang untuk anak dan juga orang dewasa. Serta istimewanya di tempat ini juga ada kolam arus. Area bilas dibagi dua untuk wanita dan pria. Yang di atasnya itu ada semacam gazebo untuk duduk-duduk ya.
di sebelah sana yang kecil. Banyak pepohonan di sini membuat suasana adem dan dingin loh. Ini kita mau ke toilet dulu ya. Toilet ini yang terpisah dengan kamar bilas. Jadi khusus hanya toilet saja dilengkapi dengan wastafel.
teman-teman, kita rehat dulu ya. Jadi kita jajan-jajan dulu. Jalan sendiri loh. Saya jalan sendiri, Bu. Saya jalan sendiri. Gak apa-apa, Bu.
Berhubung hari sudah menjelang sore, kita sudahi ya teman-teman renangnya. Ini kamar bilas untuk wanita. Oke teman-teman, kita sudah berada di luar dan mau keliling-keliling lagi nih. Oh iya, di luar ini ada semacam kafe, ada live musiknya. Di SKI Tajur Bogor, selain waterpark, ada juga arena outboundnya loh. Pastinya seru banget. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Tunggu aku di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Wondering